Terlalu jauh nih. Terlalu jauh. Nggak ada situ parit gak? Mati, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya sahabat YouTube telah mengklik dan menonton video ini. Mohon dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe serta share ke semua teman-teman lainnya. Kembali lagi di channel Ilham Planter, yang mana di video kali ini kita akan mereview kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di PT SJAL Tayan Gunas Group, yang mana kebakaran kali ini telah menyebabkan kerugian lahan seluas 1,5 hektar lebih. Penyebab kebakaran sementara belum diketahui, namun tim pemadam kebakaran telah menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi pada hari ini. Nah, untuk sementara, beberapa staf dan anggota pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk segera memadamkan api. Seperti apa proses pemadaman api? Simak video berikut sampai habis dan selamat menonton. Ya, waduh, udah luas nih, Pak. Berapa tuh? Iya. Dari P23 tuh. Masalah ini udah ini udah berapa gawang masalah ini, Pak? Ini udah lama bakar, dan par ini ada gak nih bekas nih? Ini tadi kah? Dari sana tuh awal bakarnya itu. Wih. Ini udah baru saya datang tadi baru nyampe sini. Oh, nyampe sini. Berarti enggak masuk gambut lah dia nih. Enggak masuk ke gambut dia. Ini. Kan bawahnya masih gambut. Iya sih. Ini kan masih ada yang berjalan seprotan. Saya takut berbarang di sebelah kanan. Nah, iya. Udah luas nih. Tidak mampu. Nah, inilah tim pemadam kebakaran kita yang saat ini tengah berjibaku memadamkan api dengan cara manual, sementara menunggu mesin robin atau mesin air datang yang saat ini tengah dalam proses perjalanan menggunakan WT traktor John Deere. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya mesin robin telah datang dan segera mesin robin kita persiapkan untuk segera memadamkan api. Nah, saat ini semua tim pemadam kebakaran, baik itu staf maupun anggota, tengah berjibaku dan berjuang untuk memadamkan si jago merah. Ya, coba nanya Pak Kris tuh. Mungkin dia mau tuh yang di samping si Kim tuh. Dari peti sungai ngejar sini berapa gawang, Pak? 1, 2, 3, 5. Tadi gawangnya mati semua ya? Iya dulu. Oh,
Ya, sabar lu. Satu-satu lu. Hah? Ini sudah habis dah. Dalam proses pemadaman kebakaran kali ini, kita telah membagi dua tim dengan dua mesin robin. Nah, kebetulan saya saat ini berada pada tim 1 dan tim 2 berada di ujung untuk memblokir api agar tidak merambat ke blok yang lainnya. Oh, di balik kayu tuh tadi dong. Gas. Alhamdulillah teman-teman, kita berjuang memadamkan api cukup lama, dimulai dari kebakaran jam 3 sore dan saat ini telah menunjukkan hampir pukul 6 sore. Nah, sepertinya kita akan berjuang sampai larut malam. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah hampir 3,5 jam lebih kita memadamkan api, akhirnya api telah padam dan sudah bisa dijinakkan dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.